بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اما بعد فَقَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِكِتَابِهِ الْكَرِيمِ إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. <applause> صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونهن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. <applause> jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini malam ke-10 Ramadan kita datang lagi untuk melaksanakan salat tarawih insyaallah tentu hadirin sekalian karena iman dan takwa. Benenge madododo dongi tapak tahanin sekalian iman kita itu lemah. Walaupun adan di kemandangkan di masjid, hayal salat mari kita salat, hayal al falah mari kita beruntung. Tapi iman lemah Makun ruita pai hari sekalian kita masih berada di tempat tidur mungkin atau di tempat pekerjaan atau tidak memang tidak ke masjid malas hadir sekalian. Kenapa hari sekalian? Karena iman yang rendah. Iman itu hari sekalian ibarat kendaraan kalau motor kita hanya sekalian Madodong yakinna Istatar istatar motor roe de na Kenapa hari sekalian Madodong yakinna motor roe Begitupun iman hari sekalian dipanggil untuk ke masjid untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan pergi. Kenapa hari sekalian iman yang lemah? Tapi dari ko makasih yakinna hari sekalian si semistater maruni. Begitupun dengan iman hari sekalian. Kalau iman bagus, mantap, sudah dipanggil ke masjid, segera dia ke masjid hari sekalian. Kenapa imannya bagus hadir sekali. Iman adalah al-qawlu bil lisan wa tasdiqu qalbi wal Iman adalah diucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati dan dilakukan dalam bentuk perbuatan. Jadi iman itu hari sekalian bukan saja pengucapan, bukan perkira, bukan saja pengikraran hari sekalian, pengakuan bukan saja hari sekalian, tapi ada pembenaran dalam hati, meyakini, kemudian ada pelaksanaan, harus ada aplikasi. Iman itu adalah harus ada penerapan harus ada perbuatan kita terapkan itulah iman hadirin sekalian jika lo hadirin sekalian kamu mengakita mengatakan saya beriman kepada Allah tapi tidak melaksanakan perintah Allah tidak kita praktekkan iman kita itu belum sempurna hadirin sekalian tidak sempurna ilmunya ada tapi tidak dilaksanakan hari sekalian tidak ada artinya al ilmu bila amalin kasyajaran bila samaren ilmu yang tidak diamalkan tidak dipraktekkan segudang ilmunya hari sekalian banyak tapi tidak ada aplikasi, tidak ada praktek hadirin sekalian. Tentu hadirin sekalian iman itu sangat lemah sekali harus ada praktek. kata dr Halim Mahmud mantan rektor Azhar di Mesir pernah mengatakan begini Laisatil muskilatul firqanil muskilatul ilmah walakinnal muskilatu yajizna an tatbiki mura dzalil ilm problem persoalan sekarang ini adalah bukan lagi persoalan ilmu pengetahuan Artinya apa hari sekalian kita ini sudah pintar-pintar semuanya kata beliau ilmu sekarang ini tidak lagi kita pertanyakan orang semua punya ilmu hari sekalian dan banyak sekarang sudah banyak media hari sekalian, media sosial media cetak sumber ilmu pengetahuan hari sekali itu sumber ilmu kita bisa membaca tapi yang masalah adalah kata beliau Hia ajizna murad adalah ketidakmampuan mengamalkan apa yang ia tahu itu yang menjadi problema. Ilmu tidak ada masalah, tapi yang menjadi problema permasalahan sekarang ini adalah ketidakmampuan mengamalkan apa yang ia tahu itu yang masalah hari ini sekalian. Kalau kita melihat dalam televisi, di media-media lain hari ini sekalian orang semua bicara. Kenapa begitu? Angkat bicara, semuanya ilmunya ada. Sudah ada ilmu hari sekalian, tapi hari sekalian. Tapi kenapa terjadi penipuan? Terjadi perselingkuhan. Sekarang ini hari ini sekalian ada lagi namanya prostitusi online hebatnya sekarang ini. Jadi kalau kita bandingkan dulu itu dosa itu tidak seperti mencarinya musuh susah. Tapi sekarang ini hari ini sekalian sudah tinggal di kamar saja chatting saja, tinggal bikin membuat perjanjian. Itu mudah itu dosa sekarang dibikin. Tapi, kenapa kita langgar semua itu, hadirin sekalian, yang rendah iman? Makanya, iman itu perlu memang dipupuk. Harus dibina terus, hadirin sekalian, dibina terus. Karena, kenapa kita berzina? Kenapa kita mencuri? Kenapa kita menipu? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak sholat? Adalah iman yang rendah. Iman yang rendah hari sekalian Makanya kembali lagi kita selalulah Berzikir untuk membina itu Iman kita dan sekalian Selalu berzikir Mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baca subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar La ilaha illallah Setiap saat hari sekalian Supaya jangan sempat masuk Syaitan mengganggu kita hari sekalian banyak membaca Al-Quran harus selalu datang ke masjid dipupuk itu hanya sekalian insya Allah kita tidak akan terganggu oleh syaitan <tuhRyan> amwalukum janganlah penyebab anak-anakmu hartamu kamu lalai untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dunia silahkanlah, urus. Tapi kapan hari ini sekalian sudah tiba untuk menjalankan ibadah? Apakah ya sholat, ya puasa, semuanya hari ini sekalian? Pekerjaan yang lain kita tinggalkan untuk sementara hari ini sekalian. Kalau manusia memang, memang manusia sekarang ini. mengaku mengaku beriman wa minan nasi may amanna billahi wa hum banyak manusia mengaku beriman tetapi hari sekalian sebenarnya tidak beriman kurang imannya hari sekalian kalau dia mengatakan ya cukuplah beriman saya ini beriman dengan hati tidak perlu jilbab Cukup iman yang bagus, tapi perhatikan: tidak ada imannya, sudah ada, tapi tidak ada pelaksanaan. Tidak mengeluarkan zakat, iman semua. Hadis kan itu lemah, Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada sekalian. takwa. Kita belum masuk kepada puasa. Kita belum masuk kepada ya ladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dulu takwa hari sekalian. Takwa adalah sudah lasim kalau dalam ilmu fikih mengatakan mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala aman. Persoalannya adalah ada ke orang susah didapat ya. Mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala sakir ini susah sekali dapat orang seperti ini ya. Sebagian saja hadirin sekalian. Makanya ada yang mengatakan takwa adalah itu adalah kehati-hatian. Ada yang mendefinisikan demikian hadirin sekalian. Inna akramakum indallahi atkakum yang paling mulia si Allah Subhanahu wa taala atkakum orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang mulia Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah tidak melihat kepada bentuk tubuhmu Allah tidak melihat kepada wajahmu Allah tidak melihat kepada keturunanmu Allah tidak melihat kepada jabatanmu. Allah tidak melihat itu. Walakin yang ila kulubikum, akan tetapi Allah melihat hatimu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya tapi dia bertakwa kepada Allah itu yang mulia. Tidak kaya atau miskin hadis kalian, tapi bertakwa kepada Allah itu yang mulia punya jabatan lalu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang mulia hadirin sekalian. Tidak punya jabatan rakyat biasa tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mulia hadirin sekalian adalah hati kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Selanjutnya hadirin sekalian <coughs> Kalau terjadi begitu, makanya itaquloh haysumakunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kamu digoda oleh perempuan, digoda oleh uang hari sekalian. Insya Allah iman yang mantap, ketakwaan yang kuat. Insya Allah kita tidak akan terpengaruh dengan itu karena kita tahu bahwa dunia ini adalah sementara la ibon dunia ini adalah permainan saja sandiwara saja umat Nabi Muhammad SAW hadirin sekalian hanya batas 60 sampai 70 tahun lewat dari situ hadirin sekalian kita harus kita tinggalkan dunia ini. Saya kira ini hadirin sekalian nanti kita sambung lagi baru kita masuk kepada takwa, masuk kepada Ya Allah amanu ayat yang saya sebutkan tadi insya Allah Mudah-mudahan hari sekalian apa yang saya sampaikan ini ada berkahnya Kepada hari sekalian dan juga kepada diri saya Kalau ada salah mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh